Ya, ketemu lagi dengan channel Ade Ruswandi. Kali ini saya mereparasi power speaker aktif seperti ini. Memang tadinya di sini awalnya pasang elko ya dua, terus pakai dioda. Nah, waktu saya pasang kemarin di sini ada short dan saya buka semua elko sama diodanya. Dan ternyata di sini elko ada yang short satu dan saya reparasi seperti ini. Sekarang ini speaker sudah bisa menyala dan saya kemarin cuman mengganti satu buah ini nih, BD139 yang seperti ini bentuknya. Nah, ini bekas bekas kemarin ya. Bekas kemarin BD139 ya ini, dan sekarang sudah berhasil. Kita coba suaranya ya, lumayan mantap. Ini dia. Nah, ini dia suaranya. Nah, dan ini speaker aktifnya. Sudah berhasil reparasinya. Terima kasih. Minta subscribe, like, share ke teman-teman yang lain bila ini menyukai. Terima kasih. Wassalam.